Bismillahirrahmanirrahim. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'lulan wa mutafa'lalan fa huwa mutafa'lilun wa la kamutafa'lalun tafa'lala tatafa'lal mutafa'lalun Tajalbuban wa mutajalbaban wa mutajalbibun wa laka mutajalbabun tajalbabla tatajalbab mutajalbabun mutajalbabun tafau alaya tafau alu tafau ulan wa mutafau alan fahu wa mutafau ilun wa laka mutafau alun tafau ala tafau al mutafau alun mutafau alun tajau robu tajau ruban wa mutajau roban fahu wa mutajau ribut wadaka mutajau robun tajau rob la tatajau rob mutajau robun mutajau robun tamaf alaya tamaf alu tamaf ulan wa mutamaf alan fahu wa mutamaf ilun pada kamu tamaf alun tamaf ala tatamaf al mutamaf alun mutamaf alun kana ya tamas kanu tamas kunan wa mutamas kanan fahu wa mutamas kinun pada kamu tamas kanun tamas kan la tatamas kan mutamas kanun mutamas kanun tafai ala ya tafai alu tafai ulan wa mutafai alan fahu wa mutafai ilun tafai alun tafai ala tatafai al mutafai alun mutafai tasaitunan wa mutasaitunan fahu wa mutasaitinun gadaka mutasaitunun tasaitunna tasaitun mutasaitunun mutasaitunun wala ya tafahu walu tafahu lan wa mutafahu lan fahu wa mutafahwilun gadaka mutafahu walun fahuwa mutarah wikun wadaka mutarah wakun tarah wak la tatarah wak mutarah wakun mutarah wakun tafahyalaya tafahyulan wa mutafahyalan fahuwa mutafahyilun wadaka mutafahyalun tafahyalan tatafahyal mutafahyalun ya faya tasar ya kutasar yuban wa mutasar ya kat bahu wa mutasar ibun wada kamutasar ya kun tasar ya fla tatasar ya mutasar ya kun mutasar ya kun fa'la ya tafa'la tafa'lian wa mutafa'lan bahu wa mutafa'lan wada kamutafa'lan tafa'la la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin
sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Al-Fatihah ila hadrati Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi thumma ila hadrati sultanil awliya Al-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu al-aziz dan jami'a wali sungguh dan bakhalil manggalan madura Mbak Hasim Masari Jombang, Mbak Wakasbullah, Ki Asa Samsul Arif itu Bendo, Mbak Hamid Basuruan, Mbak Suruh Basurugi, Mbak Sadakam, Mbak Khotam, Mbak Gedim, Mbak Sakarudin, Mbak Soleh Semendi, Basuruan, Habib Soleh Tanggul, Mbak Hasan Ginggong, Mbak Amas Sidik Jember, khususan Ilaro, Mbak Maksum, Mbak Bisri Mustafa, Mbak Makmun Maimun Zuber Rembang Husan Ilaro Mbak Ahmad Mutamakin Mbak Dula Salam Mbak Sal Mahfud Mbak Madun Ki Abdul Arifai Bu Ajang Nyai Salamah semua guru-guru yang ada di Hacin dan sekitarnya Husan Ilaro Mbak Yasin Bareng Mbak Basir Husan Ilaro Raden Asnawi, Raden Hambali, Mbak Arwani Kudus, Ki Turehan, Ki Makmun, Ki Saroni Ahmadi, Ki Saroni Ahmadi itu biasanya Mbak Arwani, itu termasuk saya ngaji Al-Fatihah aja 3 bulan itu sama beliau itu. Lalu baca Fatihah aja belum pokor daripada belagu kan. Husan Ilaro, Mbak Anwar, Mbak Ali, Mbak Fatoni Kudus, Mbak Soleh Darat Semarang, Syekh Jumadil Kubro Semarang, semua para sesepuh yang ada di Cirebon dan sekitarnya, termasuk Syekh Yusuf. Syekh Yusuf ini adanya di, ini termasuk gurunya Syekh Nawawi Banten yang ada di wilayah Subang Sumedang ya. Itu Syekh Kuro Kerawang, itu yang paling sepuh itu sebenarnya. Termasuk untuk Bekasi, Ki Nur Ali, Ki Syafi Azami, Ki Abdullah Syafi'i, Ki Muhajir. Ki Muhajir itu yang ada di Klender itu. Termasuk Ki Muhajirin, itu Bekasi, Pesantren Anida sekarang. Husan Ilaro, Mahfalak Bagintongan, Aang No, Ki Ahmad Syatibi, Ki Yusuf Taujiri Garut. Ki Ruhiyat, Ki Ilyas Ruhiyat yang besok haulnya, besok hari Minggu itu haul. Maka kalau pesan-pesan yang lain mah ada acara haul itu alumni semuanya kok dipanggil biar berkah. Ngerti maksudnya? Kalian ini walaupun gak dikasih tahu harus nyari tahu. Walaupun kalian udah lulus. Ngerti maksudnya? Nah, kalau saya itu kan masih bodoh. Gitu lah. Husan Ilaro Syekh Nawawi Banten, Abu Yadimiyati Banten, para sesepuh yang ada di Banten, yang ada di Jawa dan Madura, yang ada di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan ilmunya manfaat barokah, khusus bil khusus untuk para donatur al-aziz. Khususan ya Ahu Bocan, ya Ki Nur Huda yang sedang berangkat haji. Mudah-mudahan selamat pulang perginya bersama rombongan dan keluarganya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Kola, sekarang kita lanjutkan halaman 72 agak bawah ya. Sekarang wa mislu dzalika itu ya. Wa mislu dzalika qauluhu ta'ala wa habli min ladunka waliya yarisuni. Itu yang menjadi contoh yarisuni. Itu masih dibaca rofa. Seperti ayat yang di atasnya khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum tutahhiruhum biha wa tuzakkihim. Nah itu ada yang baca atau kebanyakan kemarin dinyatakan dalam kiraan sab'ah semuanya
qiraah sab'ah membaca tutahhiruhum. Fi'il mudhari'nya dibaca rofa', enggak dibaca jazm. Nah, itu seperti ayat ini. Wa mislu dzalika, dan seperti itu ayat khudz min amwalihim. Qauluhu ta'ala bermula firman Allah ta'ala, yaitu ayat wahab li min ladunka, wahab dan berikanlah. Tuh, kalau anu yang benar pin ngerti. Tadi lu salah aja gua tahu kan. Lu salah enggak tadi baca ini? Baca isim fa'il dibaca isim maf'ul. Ngerti maksudnya? Diapalin yang benar. Lu sama tahu. Lu orang saya hafal kan gitu kan. Dan berikanlah li kepadaku min ladunka, dari pangersamu, dari sisi engkau, engkau Allah, walian pada kekasih, yarithuni. Nah itu ada yang kebanyakan yang baca yarithuni, berarti kalau warosa yarisu berarti dibaca rofa, ngerti kan? Nah itu loh, yarisu itu sebagai sifatnya walian, bukan sebagai jawabnya hab. Walaupun nanti ada juga yang baca yaris nih. Kalau yaris kan berarti jazm. Yaris bukan merek mobil Pak, Toyota. Itu kembarannya Honda Jazz. Pak Lalu itu. Paham? Ngong aja bingung, yaris. Yaris mah tetangga Pak. Mana Pak Yaris? Gitu ya. Cuma Pak Yasir kong. Ngerti ya? Yarisu yang mewarisi siapa wali ini padaku. Nah, fa'innahu maka sesungguhnya qauluhu ta'ala kuri'ah itu dibaca apa qauluhu ta'ala birraf'i, qauluhu ta'ala yang yarisuni. Itu loh maksudnya. Birraf'i dengan dibaca rofa. Bitaqdiri jumlatin, dengan mengira-ngirakan jumlah. Oh, bitakdiri jumlati yarisuni, dengan mengira-ngirakan jumlahnya ayat yarisuni, dikira-kirakan sifatan pada sifat liwalian, itu Rabbi Kaya, terhadap ayat walian. Walian itu dibaca apa? Nasob, kan gitu, sebagai maf'ul, oke? Okay? Nah, kalau dibaca nasob, walian marifat apa nakiroh? Nakiroh. Kalau ada jumlah setelah isim nakiroh, yarisu kan jumlah filiah. Ngerti? Nah, yarisu tarkibnya sebagai sifat atau na'at. Udah beta lihat lu ini meleng mulu, ntar gue cewer beneran lu ah. Nyorot-nyorot. Disimak kitabnya. La jawaban, bukan jawab, lihab terhadap hab. Kalau ditakdirkan atau kalau di yarisu dibaca rofa sebagai sifatnya walian, maknanya bagaimana? Ai hab li min ladunka walian warisan li. Nah itu takdirnya. Ngerti? Kan gak usah diartiin kok, paham? Wahab hab, berikanlah li untukku min ladunka, dari sisimu walian pada kekasih yarisuni. Kalau dijadikan sifat maknanya ai warisan. Lihat kok malah ngelamun. Lu lapar emang? Kali lapar. Nah itu kalau yarisu dibaca rofa, nah, takdirnya oke? Okay? Nah sekarang wa quri'a, dan dibaca juga apa lafaz yarisuni bil jazmi, dengan jazm berarti yarisni. Oke. Okay? Ala takdiri yarisni, atas mengira-ngirakan ayat yarisni, jawaban khale menjadi jawab lihab tures. Ntar lu bacanya lahab lagi. Kan ada Pak Tabat yata abi lahab. Ngerti? Beda, makanya harokatin lihab terhadap ayat hab. Kalau yaris nih dibaca jazm, wat takdiru, dan bermula takdirnya ayat itu intahab li miladungka walian yaris nih intahab,
jika memberikan siapa engkau li untukku mil ladungka dari sisimu walian pada kekasih yaris maka, lo kan jawab lihat pokok malang lamun yaris lo jawab maka mewarisi siapa wali ni padaku. Bisa bedain ya, kalau yarisu jumlahnya yarisu naat naat atau sifatnya lafat anu dijewer la ilaha illallah badan gendut ngantuk lu kesana dikit bal nah geser don ini lu gak ke center center biar ngantuknya kelihatan badan gede segitu la ilaha illallah ngantuk mulu nyambung ya kalau yaris nih maka menjadi jawabnya tolap jawabnya a amar oke wa qauluhu dan seperti ucapannya penyair kifana baki min dzikra habibin wa manzili bisa ketil liwa baina duhuli fahumili kalau itu fahumali hadzal baitu itu kurang bak kalian lagi itu kan hadzal yatu gitu kan kasih bak hadzal baitu ngerti sebelum ya ada baknya min qasidatin itu dari qasidah ya qasidah minat tawili dari bahar tawil penyairnya qala mengatakan hu pada ini syair siapa umruul qais ibni hajar oh ibni hujar bidomil hai ibni hujrin ibnil haras al kindi asyair yaitu penyair al jahili yang bangsa jahiliyah al mashur yang terkenal imriil qais itu penyair jahiliyah tapi penyair produktif syairnya banyak banget bahkan contoh-contoh nahwu itu kebanyakan mengambil syair dari imriil qais biar kenal kalian wa huwa awalun min qasid min qasdil qasaid ya artiin dulu lah kifa berhentilah kamu berdua so, itu kan dua berhentilah kamu nanti ada penjelasannya itu dalam al-lughat itu kalau kamu mau berhenti kif sama dengan apa sih apa Win serius jawabin yuk Alvin yang kenceng ah iya orang bercanda mulu dari tadi disuruh serius itu megangin Erwin gangguin ya kak aduh ampun bener lah itu dari contoh kalau kamu mau kifa itu kan fil amar amar itu kan berarti tolap nabeki, nah itu jawabnya mudore, itu menjadi contoh nabeki, itu menjadi contoh baka ya beki kalau kami kan nabeki ngerti? Nah, nih gua tulis biar paham lu ah ah, beak nih kifa nabeki tuh, ini kifa kan dari wakofa itu loh, wakofa yakifu wukufan fawa wakif kif, berhenti, ngerti kan? Nah, kif kalau tasniyah kan ditambahin alif, kifa ini namanya alif tasniyah nah, ini kan amar kalau kamu berhenti nabki, maka nah ini jawab namanya jawab tolap jawab amar tolap itu salah satunya ah amar ingat itu eh cuci muka dulu sono gendut masih ngantuk aja udah dateng eh cuci muka wudu dateng udah telat nah udah berarti kan ini nabeki asalnya baka
iya beki. Tuh. Kalau kami kan nap, nap beki. Nah ini kan ini bukan sendiri, dua. Ngerti kan? Nah, kan ada ya-nya nih. Nah beki. Ketika dibaca jazm, kan berarti fi'il mudhari mu'tal akhir. Berarti kan? Fi'il mudhari yang akhirnya berupa huruf ilat. Nah, kalau dibaca jazm, alamat jazmnya membuang huruf ilat. Maka nabeki. Nabeki di sini bukan tanda jazmnya kasroh, bukan. Tanda jazmnya membuang huruf ilat. Kasroh sebagai tanda kalau di situ ada huruf iya yang dibuang, nyambung. Nah, gitu loh, biar paham. Udah berhenti kamu. Ini apa namanya? Imri'il Qais lagi bernostalgia. Cuman kalau bahasanya Erwin itu nostalgia. Gitu ya. Nah, diam kamu. Diam dulu kifa. Nah, pergi kita nangis sebentar. Itu ingat kampung halamannya. Min dzikra habibin, dari mengingat kekasih-kekasih. Bapaknya, orang tuanya, keponakannya, mamangnya pada meninggal. Kena gempa, entah kena banjir, entah kena. Nah, gitu maksudnya. Waman zilin, dan mengenang tempat tinggal rumah. Bisakti liwa, dengan hembasan pasir, gitu aja lah. Itu nanti ada keterangannya tuh. Wasiktu bikasrisin, mungkoti uromal, tempat bertemuannya apa namanya pasir. Bisakti liwa dengan digulungnya pasir. Kalau apa namanya badai pasir di wilayah padang pasir itu kalau udah gulung, ngerti maksudnya rumah apa, maka kenapa jubahnya orang Arab tebel-tebel? Loh iya kan, pakaiannya itu apa, tutup kepalanya itu loh. Karena kalau udah badai pasir itu, lah bisa kepalanya, rambutnya penuh pasir. Maka kenapa udengnya tebel-tebel? Kalau musim apa namanya? Kalau musim dingin, dinginnya juga nggak ketulungan. Nah itu kalau nggak salah, daerah kamu ada juga san ya, yang TTS, di TTS Timur Tengah Selatan itu kan ada yang kalau musim dingin, dingin banget. Benar ya? Termasuk di kampungnya Santi gitu. Oh. 10 derajat. Lah, emang 10 derajat enggak dingin banget? Lah, 16 saya udah dingin banget. Ini 10 derajat lah dingin. Ah, kalau dingin gitu pakai selimut yang tebel lah. Ngerti? Ah, karena tidak sedikit orang-orang yang meninggal gara-gara kedinginan. Masa kedinginan aja mati? Sembarangan. Emang gak peku? Oh, gitu loh. Bainat duhuli, antara masuk. Itu nanti apa? Nanti ada penjelasannya lah. Fahuma. Kalau itu tulisannya fahaumali ya. Apa itu nanti? Bijalin muhmalatin mafduhatin muhmalatin. Fahain malamnya, waku milih mau diani mim. Oh, fahu mali. Kemarin nanti adalah penjelasannya ya. Hazal bait sudah kita tadi sudah saya baca. Nah sekarang berarti wahwa awalun min kosdil kosoid. Wahwa dan bermula ini sair kifana begi. Awalun itu permulaan min kosdil kosoidi, dari tujuannya kosidah. Wa awalu syi'rin, dan awalnya syair. Kola yang mengatakan siapa Umru'ul Qais, hu pada syair. Lama rohako, ketika mendekati. Tahu-tahu murohek, tahu gak? Murohek itu orang transisi. Itu kan bahasa Fathul Qorib. Adik, diri. Ngantuk. Murohek tahu kan?
kan ada orang balik, ngerti? Taruhlah kalau anak laki-laki itu antara 12 sampai 15. Kalau perempuan antara 9 tahun atau udah men, itu kan balik. Setar awalnya usia balik. Nah ini menjelang. Maka ini syair diucapkan ketika dia masih umur belasan tahun. Boleh Ibrul Qais. Al-Hilma, pada tahu Hilma kan? Hilma itu apa namanya? Mimpi basah itu loh. Ciri-ciri orang itu mau dewasa, mau balik, itu kan mimpi basah, mimpi keluar mani. Ini bukan ngomong jorok, ini bahasa fikih, wajib tahu kalian. Ngerti maksudnya? Nah, syair ini diucapkan oleh Imri'il Qais ketika Imri'il Qais masih usia muda belia, ya masih umur baru awal belasan tahun lah, antara 10, 11, 12, hampir 15 tahun. Itu udah alimnya luar biasa, terlepas kan masih jahiliyah. Ngerti maksudnya? Tapi Imri'il Qais itu penyair bakat yang luar biasa. Maka bagi saya kalian gak usah ribet-ribet dah. Kayak Kelvin, Odon, Mafto, Andre, semuanya riu apa. Lu gak usah ribet-ribet. Lu tahlil apal, ratib apal, Yasin menguasai. Iya kan? Bisa ceramah dikit-dikit. Udah lu gak usah ya nyari kerjaan-kerjaan gawe. Itu maksud lu tekanin jadi ustadz aja kok. Rezeki gak kurang-kurang. Ngerti gak maksudnya? Yang apa kalian bisa tekuni, istiqomah, tawakal kepada Allah, tetap berusaha, ya tetap dagang kalian, usaha apa. Tapi itu kalian bisa, dibutuhin masyarakat. Ikhlas aja lillahi ta'ala. Yang nyuruh juga gak ada pikirannya. Paham gak maksudnya? Kadang-kadang pada ribet-ribet amat, mau nyari barokah aja. Oh, itu maksudnya. Walam yakul dan belum. Nah, perhatikan. Walam yakul dan belum mengatakan siapa belum membuat gampangannya. Siapa Umru'ul Qais si'ron pada si'ir. Itulah syair pertama yang disampaikan oleh Imri'il Qais yang sebelumnya dia belum pernah mengucapkan syair nyambung ini. Tuh. Qolahu abuhu. Mengatakan hu pada ini pernyataan tadi. Syair kifana bagi min dikro habibin wa manzili. Siapa abuhu bapaknya Imri'il Qais. Artinya Imri'il Qais walaupun dia enggak muslim. Ini kan masih zaman jahiliyah. Belum muslim karena memang Imri'il Qais ketika Nabi diutus ya Nabi belum lahir kan. Tapi karya-karyanya luar biasa dikuasai oleh masyarakat Arab ketika itu. Laisa hadza ya bunayya. Laisa tidaklah ada apa hadza ini. Ini ucapan syair tadi. Bibnai itu bibni ya. Itu dengan anakku. Annahu sesungguhnya Imri'il Qais laukana. Jikalau ada siapa Imri'il Qais kadzalika seperti itu. Lakola si'ron. Lakola. Kok bibnai ya? Bentar dulu. Lakola maka berkata siapa Imri'il Qais si'ron pada sa'ir. Itu kan si'ron itu kalau bahasa Indonesianya kan sa'ir. Tapi sya'ir kalau dalam bahasa Arab itu kan ingat kan? Sa'aro yas'uru si'ron. Ya kan? Fahuwa sya'irun. Kan gitu kan? Kalau dalam Yasin apa? Wa ma 'allamnahu syi'ra. Kan Nabi Muhammad enggak pernah diajarkan oleh Allah syair. Ngerti kan? Nah, itu syair. Faqala lisnaini min ashabihi khudahu. Faqala maka berkata siapa Imri'il Qais,
lisnaini terhadap dua orang min ashabi dari sahabat-sahabatnya Imri'il Qais berkatanya begini, khudahu, ambillah, maksudnya ambillah itu ajaklah kamu, kamu berdua. Oh, fakola maka berkata siapa abuhu lisnaini terhadap dua orang min ashabihi dari sahabat-sahabatnya Imri'il Qais berkatanya begini, khudahu, ambil, ajak kamu pada Imri'il Qais. Wadhaba, dan pergilah kamu berdua bihi dengan Imri'il Qais ila makanin kada, pada tempat ini, wakada dan ini. Fatbahahu, apa wak, ntar dulu, masa nyembelih. Fatbaha, maka sembelilah kamu hu pada, masa Imri'il Qais, ah, hu pada sesuatu lah. Waktiani bidamihi, oh gitu ya kronologisnya. Waktia dan dat, masa Imri'il Qais, ah, alam yakul si'ron kolau abuhu laisa hadza bibni. Oh, laisa hadza, tidaklah. Oh iya, Imri'il Qais ini enggak diakui bapaknya. Kalau menurut satu cerita, tapi kan masih hidup lama dia. Waktiani, dan datangan, bawalah kamu berdua nih padaku bidamihi, dengan darahnya Imri'il Qais. Famadoya, maka berlalu siapa ashabuhu bi dengan Imri'il Qais. Hatta wasola, sehingga sampai siapa keduanya al-mahalla al-muayyana, pada tempat yang ditentukan. Fasaro'a, maka melakukan siapa ashabu isnaini min ashabihi liyad liyud bihahu, supaya bahwa menyembelih siapa isnaini hu pada Imri'il Qais. Fabaka, maka menangis siapa Imri'il Qais. Wakola, dan berkata siapa Imri'il Qais, itu syair tadi, kifanab gimin dikero habibin wa manzili, kan gitu kan. Begitu dibacain syair tadi, weh jangan sembelih dulu gua, diem dulu, kifa, kan dua orang tadi yang disuruh bapaknya untuk nyembelih Imri'il Qais, bapaknya gedek ceritanya gitu loh. Nah akhirnya faroja'a, maka kembali siapa dua teman Imri'il Qais bihi, dengan membawa darah ila abihi, pada bapaknya Imri'il Qais, atau bihi dengan Imri'il Qais. Waqala, dan berkata siapa dua temannya tadi lahu kepada abihi, bapaknya, berkatanya begini, hadza as'aruman, harokatin yang benar, hadza bermula ini orang, maksudnya Imri'il Qais, as'aruman itu paling ahli siirnya umat bangsa, orang-orang itu manisnya jamak, boko disima, ngelamun aja, lu lapar emang. Nah, kalau lapar ngomong, ya ngomong pak lapar gitu, iya kan? Apa di udah nggak ngantuk? Ya udah duduk. Lo orang disuruh ngaji ngantuk, iya kan? Ini keren loh ceritanya Imri'il Qais. Saya kok baru baca ini. Ala wajhil ardi, di atas muka bumi, fakot wakofa, maka betul-betul diam siapa Imri'il Qais, wastau kofa, dan minta diam, maksudnya minta, kan tadi diajak jalan, diam, kemudian dia juga minta berhenti. Fakot wakofa, maka betul-betul berhenti, gitu loh maksudnya, kan tadinya jalan. Wastaukofa, dan minta berhenti. Wabaka, dan menangis. Wastabka, dan meratapi, istabka itu gampangannya, siapa Imri'il Qais. Wana'a, dan meratap, na'yu itu dalam bahasa fikih itu loh, kan bahas mayit itu kan gak boleh na'yu kan, meratapi. Al-habibah, pada kekasih, wal manzila, dan rumahnya, finis fi baitin
dalam separuhnya bait, yaitu itu kan kifana bagi min dikro habibin wa manzili itu kan. Nah, faqoma ilaihi, maka apa namanya berdiri siapa bapaknya Imri'il Qais ilaihi kepada Imri'il Qais. Tuh, tadi enggak diakuin. Enggak diakuin anaknya, bahkan disuruh bunuh sama dua temannya kan gitu. Wa'anako. Ngerti mu'anako? Merangkul. Wa'anako dan merangkul siapa abuhu? Hu pada Imri'il Qais. Waqala dan berkata siapa abuhu? Berkatanya begini, antabni haqqon. Tadi kan enggak diakuin anaknya. Sekarang diakui. Anta bermula kamu hai Imri'il Qais, ibni itu anakku haqqon dengan sebenar-benarnya. Tuh ngerti maksudnya? Orang tua dulu itu ketat mendidik anak. Ngerti maksudnya? Udah hajar kamu. Coba kalau sekarang. Iya kan? Dilaporin polisi. Loh iya apa enggak? Cuman mendidik kan kudu benar. Maka tadi saya ingetin, jangan sama temen pun gak boleh main tangan. Main tangan maksudnya gak plok segala macam, paham kan? Weh, ingat gak? Saya pernah gak ngambleng kalian? Pernah gak kong? Nah, gak boleh. Nah ini dulu ketat. Orang tua didik anaknya tuh begitu rumusnya. Akhirnya Imri'il Qais dikenang sepanjang sejarah, bahkan dalam dunia Islam sekalipun syair-syairnya Imri'il Qais banyak dibuat contoh-contoh ilmu nahwu. Nyambung? Siapa no? Bin. Oke ya, gitu loh. Oh, alhamdulillah. Jum'ah berkah. Oke ya, al-lughatu bermula bahasanya kifa, bermula kifa. Amrun itu fil amir, fil amir apa? Yuk, cepetan luar. Lu nyusahin aja lu yuk. Tuh, kif, kifa, sudah saya jelasin tadi. Amrun itu fil amar. Minal wukufi terambil dari masdar wukuf. Ngerti wukuf kan? Wukuf itu masdar. Berarti kalau fi'il madinya apa? Wakofa. Ini yang harus kalian apal. Amrun minal wukuf. Wahua dan bermula maknanya wukuf. Al-qiyamu itu berdiri. Wakofa ya dengan koma. Diangkat kepalanya. Disimak kong. Wal khitabu dan bermula khitab, omong orang yang diajak pembicaraan itu, imalinadimi, ada kalanya orang-orang yang disesali Imri'il Qais, aulinapsihi atau untuk dirinya sendiri Imri'il Qais, wahawahu dan ya hawanya Imri'il Qais, ala sabili tajrid, atas jalan tajrid. Tajrid apa? Mujarot apa mujarot? Murni, enggak ada tambahan. Ngerti? Oh. Tahasuron karena penyesalan, watanat duman dan tegasnya penyesalan. Au ala annal murada atau atas sesungguhnya yang dimaksud bitasniyati dengan tasniyah. Perhatikan, setelah kifa, setelah fa itu kan ada alif. Alif itu kan menunjukkan tas. Nih ya, biar nyambung nih, ini sulit loh. Kalau kalian masih gak serius belajar, gak akan paham. Oh. Al-wahidu itu seorang. Walaupun itu dua, tapi yang dimaksud satu. Ngerti maksudnya? Kifa itu sama dengan mananya kif. Gitu loh, oke? Ala jihati ta'kidi atas sisi menguatkan. Alama atas keterangan jarot
yang berlaku bi dengan ma apa adatul arabi tradisi orang Arab min annahum dari sesungguhnya al arab yukhatibuna itu mengajak bicara siapa orang Arab al wahidah pada orang satu seorang mukhatabatal isnaini dengan pembicaraan dua orang bahkan banyak kan saya kan sering kalian dengar ente gimana ono den ganti lagi ini baju hitam ini lagi apes semua nih ya enggak ono baju lorek-lorek oh. Ngantuk ya antum ke mana sih antum itu sendiri apa banyak tapi kan yang diomongin seorang aja ngomanggilnya antum bagaimana sih itu yang sok arap-arapan harusnya kan kalau bisa antum sampean gimana sih gitu aja antum kan ana udah bilang sama antum yang ketiga ana udah bilang ana bahasa Arab bilang bahasa Indonesia ya kan bahasanya sepotong bahasa Arab sepotong ya gak masalah emang kenyataannya seperti itu begitu loh oke okay? Nah tradisi orang Arab mengajak ngomong satu orang tapi bahasanya untuk dua orang itu biasa kakaulihi ta'ala seperti firman Allah ta'ala alqiya jahannama apa ulqiya ya nanti lihat di Quran fi jahannama itu alqiya apa ulqiya fi jahannama dalam neraka jahannam fa innahu maka sungguhnya ayat ulqiya ya khitabun itu pembicaraan limalikin terhadap harokatin ntar limalika lagi terhadap harta kamu lagi terhadap malaikat malik khazinin nari yaitu penjaga neraka wal illatu dan bermula alasan fi dzalika di dalam itu khitabnya Imam Malik tapi menggunakan bahasa tasniyah itu anna aqalla a'wanir rajuli sesungguhnya paling sedikitnya pembantunya seorang laki-laki fi mali dalam hartanya satpamnya wa ibilihi dan apa namanya untanya rajul isnani itu dua orang pembantu minimal itu dua orang wa aqallu rifqati dan bermula paling sedikitnya teman nah kalau tadi akwan sekarang rifqah itu ya istilah salah satun itu tiga orang walaupun wal basriyuna dan bermula ulama-ulama Basrah yungkiruna itu mengingkari siapa basriyun lihada terhadap ini anna aqalla a'wani rajul fi malihi wa ibili isnani wa aqallu rifqati salah satu itu loh lihada karena ini alasan juga qala berkata siapa az-zujjaj imam az-zujjaj fil ayati dalam ayat ulqiya fi jahannama anau sungguhnya qauluhu ta'ala khitabun itu pembicaraan lil malakaini terhadap dua malaikat wayakunu dan ada khinaidin ketika ini tradisinya orang Arab itu loh alama jarat bi adatul Arab min annahum yukhatibunal wahida mukhatabatal isnaini mana tadi qauluhu wayakhina idzan ketika ini apa yang ada qauluhu yaitu ucapannya Imri'il Qais kifa yaitu lafaz kifa khitoban itu khitab li sahibaihi terhadap dua temannya Imri'il Qais kan tadi Imri'il Qais dikawal diajak oleh dua temannya atas perintah bapaknya ya kan supaya membunuh
Imri'il Qoes kalau dia tidak mau membacakan syair. Pas mau dibunuh, dia membaca syair. Kifa nabki min dikro habibin wa manzili. Ingat gak? Nah, kan kronologisnya seperti itu. Lu biar paham kronologisnya. Nah, wa nabki dan bermula khitoban wa nabki amrun minal buka. Wa nabki dan bermula nabki itu amrun gitu ya. Benar. Lu amrun juga, Bri. Aku amr. Kan nabki itu fi'il mudhari. Lu iya kan? Menurut saya begitu ya udahlah. Minal buka terambil dari ya sebenarnya wa nabki itu kan bukan amrun. Baka ya beki kan berarti fi'il mudhari lah kok amrun. Ngerti enggak? Kalau saya masa protes. Gitu loh. Wa nabki dan bermula nabki itu bukan amrun, mudhari'un. Gitu aja lah. Minal buka terambil dari masdar buka. Baka ya beki bukaan. Gitu loh. Wa ma bekan fa wa bakin. Wa zaka ma bekiyun ibki. Wa zikro dan bermula maknanya azikro. Wa zik. Nah itu perhatikan. Zikro setelah ro ada alif layinah. Wa zikro. Dan zikro enggak ada alifnya. Bimaknan itu semakna. Oke? Zikro mu'annas. Kalau zikro, berarti kan nih gue tulis. Ya nyambung lu. Nih. Nah ini alif. Ini kadang-kadang begini. Tuh. Ini maknanya sama, maka dalam ayat ada fadzakir fa inna dzikra. Dzikranya begini. Tanfaul mukminin. Lo tanfa'u. Kan pakai ta, kan muannas berarti. Berarti kan? Nah, kalau ini muannas, kalau ini mudzak, itu maknanya sama juga. Ngerti maksudnya? Nah, ini perlu teliti kita, gitu loh maksudnya. Oke. Wasiktu dan bermula maknanya itu tadi bisiktil liwa. Maknanya siktu itu apa? Bikasri sini dengan dibaca kasrosinnya bukan sakot. Kalau asaketu keguguran. Oh, gitu loh. Mungkoti urramli itu tempat pertemuannya apa namanya pasir-pasir, yaitu ada badai pasir yang dihempaskan oleh badai tadi, ada pasir menghempaskan badainya menghempaskan pak pasir pertemuan banyak pak pasir gitu loh maksudnya. Lah orang udah ya termasuk di Arab ya Cina itu kan kalau ada musim badai juga sama. Lo ngerti maksudnya? Nah, itu termasuk Jepang. Kalau di kita aja enggak, ya paling kalau di kita kan sebatas puting beliung kan. Kalau di Amerika itu sebenarnya twister itu. Ya semacam itulah. Begitu loh. Khaisu yaduku sekiranya lembut apa romal. Wal liwa dan bermula maknanya liwa. Khaisu yaltawi sekiranya itu nanti dilihat di kamus iltawa. Yaltawi itu mengenakan kalau enggak salah. Wah, itu ada tuh. Wa fil qamusi dan itu dalam kamus aliwa bermula maknanya liwa ma itu sesuatu iltawa minaromal. Ntar lihatlah di kamus lah. Lupa saya. Au mustadikuhu wa duhul. Dan bermula maknanya duhul bidalin dengan dal muhmalatin yang tidak bertitik maftuhatan au madmumatan yang dibaca fathah atau dibaca boleh dahul boleh duhul itu maksudnya dalnya fahain itu kalian jim ya ha apa ja ada titiknya kan salah
maka dengan hak muhmalatin, boleh dua. Muhmalatin yang tidak ada titik, au mu'jamatin atau ada titik, khok berarti dukhul. Boleh dukhul, boleh dukhul. Itu dua kalau versi di sini. Falamin, maka kemudian lam. Wahu mali bihain dengan hak muhmalatin yang tidak ada titiknya. Humali, bukan khok tapi hak. Karena muhmalah. Aidon kali juga maudiani, itu dua tempat. Min manzili kalbin, dari rumahnya anjing. Jadi bisaktil liwa bainat dukhuli fahaumali, dukhul dengan haumal, dua-duanya itu adalah rumah, maksudnya rumah tempat tinggalnya anjing. Nah, itu bahasa Arab yang di syair lah gambarnya, yang disampaikan oleh Imri'il Qais Al-Irobu. Lu lama amat ya. Jam berapa? Udah ntar dah kalau emang ini. Ini malam apa nih? Bermenit? Ya udah lanjut. Al-Irobu. Lah bukan. Kalaupun saya udahin, Ustaz Gopur kan datangnya telat mulu. Belum ya kan? Tapi ingat, belum sholat isya ntar. Kalian pada sholat isya, biar kelar itu apa namanya syair, masa si kifah nabki aja sampai lama banget gitu loh. Bismillah. Oke, sekarang lanjut al-i'rabu. I'rab sekarang ya. Tadi kan Allah itu bermula i'rabnya syair kifah nabki. Kifah bermula kifah, fi'lu amrin itu fi'l amar. Mabniun yang dimabnikan. Makanya kalau setahu saya dulu begitu. Tapi kan tadi lughat kifa amrun minal wukuf wa huwa al-qiyam. Kan tadi dikatakan alifnya untuk tasniah kan? Ini berarti kan ini perlu kita kupas. Dalam al-lughatu kan tadi dinyatakan au ala anal murad bitasniyah al-wahid kan gitu. Perhatikan dulu. Tapi kalau dalam lughat di sini, saya dulu ingat kiai saya pun kifa itu berhentilah kamu. Nah, ini fi'il amar mabni fathah karena bertemu dengan nun taukid khafifah al-munqalabati yang dirubah alifan pada alif lil waqfi karena wakaf. Ada dua cara, perhatikan. Ini satu pemahaman. Wahada dan bermula ini pemahaman kifa fi'lu amrin mabniun alal fathhi litisoli binuni dan seterusnya. Ilam tuj'al itu apabila tidak dijadikan apa al-khito, ilam tuj'al itu apabila tidak menjadikan siapa kamu al-khitoba pada khitob lisna ini terhadap dua orang. Bisa dijadikan yang tadi udah dijelaskan dalam apa namanya al-lughat tadi kan alifnya memang tadi dikatakan alif tasniyah. Oke, pokok ganti ngantuk. Di muka, lu ngantuk kan? Enggak pak, enggak nunduk doang ya kan? Kok gantian ini. Nyambung nih. Jadi ini ada dua pemahaman. Wa illa dan jika tidak tus al khitab lisna ini, fahuwa apa itu? Saya kehapus ini. Mabniun ya. Fahuwa maka bermula amar itu mabniun dimabnikan ala hadfin nun atas membuang nun li'annau karena sebenarnya kifa minal af'alil khomsati itu termasuk af'al khomsah wa alifut tasniyati maksudnya af'al khomsah itu i'robnya fi'il amar itu kan sama dengan i'robnya fi'il mudho
mudhari mabninya fi'il amar itu sama dengan i'rabnya fi'il mudhari, gitu loh maksudnya. Kalau fi'il amar kan enggak ada yang mu'rab, adanya mabni, cuman mabninya fi'il amar itu sama dengan, terutama jazm, sama dengan jazmnya mudhari'nya, gitu loh. Oke. Wa alifu tasniyati, dan bermula alif tasniyah, fa'ilun itu sebagai fa'il kalau dijadikan alifnya tasniyah. Oke. Kalau dijadikan alifnya nun taukid, ya berarti mufrad, gitu loh. Nabki, bermula nabki itu fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari, majzumun yang dibaca jazm, fi jawabit tolabi, dalam jawabnya tolab. Nah, nabki itulah yang menjadi contoh jawab a amar, jawab tolab. Oke. Wahua, dan bermula nabki itu majzumun. Loh, perhatikan, nabki fi'lun mudhari'un bukan? Hei, fi'l mudhari' bukan, tapi yang atas tadi kan amar. Paham kan? Ngerti enggak kalian di mana letak kerancuannya? Ngerti kan? Nah, yang benar ini, yang atas tadi salah. Oh gitu loh. Jangan main baca kemudian kita menerima. Kalau memang ada yang perlu dikritisi, kritisi. Lah ini kan nabki. Coba nabki yang atas tadi. Kan amrun. Nyambung enggak? Lah itu harus teliti kalian. Kalau yang atas mana tadi? Nabki amrun minal buka, kan gitu tadi. Nah sekarang nabki fi'lun mudhari'un majzumun fi jawabit tholab, nyambung gak? Supaya ngerti bahwasanya dalam catatan dua al-lughah dan al-i'rab terdapat kerancuan. Loh, kalau sama saya kritisi, yang amrun yang atasnya tadi salah, yang benar adalah fi'lun mudhari'un Rion, oke? Okay? Begitu loh. Kudu kritis. Datang dari kubur, belum baga pakalan dia mah. Mana tadi? Wahua, dan bermula nabki itu majzumun dibaca jazm. Wa alamatu jazmihi, dan bermula alamat jazmnya nabki. Khatfu harfil ilat, itu buang huruf ilat. Min akhirhi, dari akhirnya. Dari akhirnya mudhore, wahua, dan bermula akhiruhu al-yau itu ya. Wafailu, dan bermula failnya nabegi, mustatirun itu tersimpan, fi dalam nabegi wujuban dengan wajib. Takdiru, bermula kira-kiranya fail itu nahnu, lafad nahnu. Min zikro, bermula lafad min zikro itu jarun wa majrurun, terdiri dari jar majrur, yang mengejirkan dan yang dijirkan. Wa alamatu jarrihi, dan bermula alamat jirnya zikro, kasrotun itu kasroh muqaddaratun, yang dikira-kirakan. Alal alif, di atas alif, itu namanya alif layinah. Mana yang mencegah, ya sama dengan alifnya huda, mustofa, murtado, mustaba. Apa at-ta'adzuru udzur, li'annau, karena sungguhnya zikro, zikro yang ada alifnya ya, dilihat pin ngelamun aja lu. Ismun maksurun itu isim maksur. Wahua, dan bermula zikro itu mudhafun, isim yang disandarkan. Wahabibin, dan bermula lafad habibin itu mudhafun ilaihi. Wamanzilin, dan bermula lafad manzilin, ma'tufun itu yang diatofkan ala habibin. Bisiktin, bermula lafad bisiktin itu jarun wa majrurun, jar majrur. Wal jumlatu, dan bermula jumlahnya bisiktil liwa, fi mahali jarin itu dalam mahal jer, sifatun itu sifat, li manzilin terhadap lafad manzilin. Waliwa, dan bermula lafad aliwa itu mudhofun ilaihi, tarkibnya sebagai mudhof ilaih. Wa alamatu jarrihi, dan bermula alamat jernya aliwa itu kasrotun muqaddaratun, kasro yang dikira-kirakan. Alal alif, di atas alif. Li anahu, karena sungguhnya aliwa, mana tadi? Ismun maksurun,
itu isim makasur, jadi liwa dengan zikro, kan ada dua itu yang dua-duanya itu isim makasur gitu loh, sama dengan Mustafa itu. Baina bermula baina itu dzarfu makanin, dzarf makan. Wal jumlah itu dan bermula jumlahnya baina baina tuhuli fakumali tadi fakumali itu fi makali nasbin dalam makal nasob alal hali atas sebagai hal min sikti dari lafad sikti liwa tadi au min manzili atau dari lafad manzili waduhul dan bermula lafad aduhul itu yang tadi maknanya rumah atau kandang lah, bukan kalau rumah anjing itu kan kamarnya kandang anjing gitu loh. Mudhafun ilaih fal fa'u maka bermula fa'nya harfu adfin itu huruf atau bimaknal wawi yang sama dengan wawu kama sebagaimana keterangan kola yang mengatakan siapa al-aini imam al-aini wakola dan berpendapat siapa pengarang kitab al-uqad al-muhallal al-aqdul mukallal fil aqdul mukallali dalam kitab al-aqdul mukallal al-makna bermula maknanya baina baina dukhuli fa haumali tadi itu baina ajza'id dukhul seperti antara bagian-bagian ad-dukhul yang maknanya ad-dukhul bukan masuk tapi kandang anjing kan gitu kan fa haumali maka kemudian lafaz khaumali fayasiru maka jadi apa adduhulu lafaz adduhul kasmil jam'i itu seperti isim jamak jadi isim is perhatikan ini istilah ini baru sebenarnya udah pernah saya jelaskan isim jamak itu isim mufrad tapi maknanya banyak ngerti maksudnya. Kalau ad-duhul yang diartikan kandang atau rumah anjing tadi itu isim jamak. Mislu kau kalian kurang titik, kak tambahin. Kan faumin kan? Fa apa kof? Apa don? Lu lihat, lo fa apa kof? Lah iya orang saya suruh nambahin titik kof. Mislu kaumin. Seperti lafad kaum itu kan fa kalian tambahin titik kaum itu mufrad tapi isinya kaum ba banyak orang nah, itu namanya isim jamak paham itu gitu loh warohtin dan rohtun ya kelompok atau gerombolan rombongan itu rohtin ya sama dengan kaum termasuk jundun termasuk jaisun bala tentara. Ya namanya bala tentara itu sedikit apa banyak? Lebanyak satu peleton. Kalau bahasa Indonesianya satu peleton. Ya satu kan sedikit. Nah, tapi peleton. Nah itu 100 orang. Banyak apa sedikit? Banyak makanya namanya isim jamak nyambung. Tuh. Biar paham. Mana tadi? Wa illa dan jika tidak ismul jam'i lam tasikha maka tidak sah apa alfa'u huruf fa yang setelah lafad duhul tadi gitu loh dijadikan huruf atof listirati ta'kib karena disyaratkannya ta'kib mengiringi fi ma'tufiha di dalam ma'tufnya fa alama atas lafat qoblau yang sebelum apa namanya dukhul min ghairi muhmalatin itu muhmalatin itu apa Bri? Dengan tanpa muhmalah ya pemisah gampangnya bainahuma antara ma'tuf dan ma'tuf alaih berarti falau lam yukaddar maka jika tidak dikira-kirakan
apa anas sikto sesungguhnya asikto, sikto tadi itu loh, bisakti liwa min adzya idduhuli, dari bagiannya duhul. Duhul itu tadi maknanya kandang anjing atau rumah anjing. Imtana'a, maka tercegah apa adhu khawmali, mengatafkan lafad khawmali alaihi atas lafad duhul bilfa'i dengan huruf atau fa' kama layakfa, kama sebagaimana keterangan layakfa yang tidak samar apa ma ala muta'amilin atas orang yang mau berangan-angan. Sampai tambah lah, titik lagi dah. Wafi sarhi, dan itu dalam kitab sarahku, ala sawahidisa sarhil qatri, atas sawahid, itu nama kitab, sarhi ala sawahidisa sarhil qatri, kalamun koribun, bermula pembicaraan koribun yang mendekati, min hadza, dari ini. Dari ini bahwasannya, apa namanya, ad-duhul itu isim jamak. Kalau enggak disebut isim jamak, maka mengatofkan lafaz fakau mali. Ini kelas enggak kaleng-kaleng gitu loh. Mengatofkan lafaz khau mali atas lafaz ad-duhul dengan huruf atau fa itu enggak boleh. Ngerti itu? Ini harus membutuhkan apa, penghayatan mendalam. Enggak bakalan bisa kalian ecek-ecek. Oh gitu loh. Nah, dalam sarah kitabku, kata musonib, atas kitab sawah itu sarhil qatri, itu ada pembicara yang mendekati itu faraji. Lu kalau gablek duit beli kitabnya itu sarhi al qatri itu. Wal makna, dan bermula maknanya syair, kifa, diamlah kamu ya sahib. Nah, terserah. Itu boleh. Nih dengerin sebelum saya lanjut. Kan tadi boleh diartikan kifa untuk makna mufrad. Kalau makna tunggal mufrad, alifnya ruban dari non taukid mukhaf fafa, ingat. Boleh juga kifa menunjukkan tas niyah. Nah, itu boleh ya sahibi. Oke, boleh juga ya sahibayya. Oke, kalau ya sohibaya, hai dua sahabatku, asalnya sohibay ini dimudahkan ke ya mutakalim menjadi ya sohibaya. Oke, itu juga sama, enggak pembahasan kaleng-kaleng. Seperti ya bunaya. Loh, nih gua tulis nih, perhatikan. Ini pembahasan enggak kaleng-kaleng. Ini iklan aja, iklan. Ya bunaya. Berarti kan dengan ya baniya. Ini kalau enggak saya harokatin, bacanya keder kalau kalian enggak ngelihat. Kalau ini mufrad. Kalau ini jamak. Oh, kok bisanya begitu, gimana? Asalnya ibnun ditazhirkan kan bunayun, anak kecilku. Bunayun dimudhofkan ke ya mutakalim menjadi bunaya. Oke. Kalau ya baniya jamak, asalnya banuna, mau banuna kek. Kalau jir ya berarti bani, banina. Nah, kalau munasa kan berarti nasob. Banina dimudhofkan ke ya mutakalim, berarti kan ini enggak kaleng-kaleng. Menjadikan baninaya. Nunnya dibu. Nih. Ini pembahasan enggak kaleng-kaleng ini. Nunnya dibuang karena mudhof menjadi bani. Baniya, maka antara ya bunaya, bunaya itu kalau bahasa Betawinya tong, ngerti? Anak kecil itu loh,
Kalau bahasa Jawanya le, ngerti? Kalau bahasa Sundanya jang, ngerti? Oh, itu maksudnya. Maka kudu paham kan? Maka sama aja itu. Boleh kalian baca sohibi, kan dalam syair tadi memang boleh dua, kifa boleh untuk mufrad, boleh untuk tasniyah, kan gitu kan? Itu maksudnya. Lo ngaji begini kok mau cengengesannya nggak paham lah, gitu loh. Oke, mana tadi? La wala tak jala, nah itu loh. Nah, berarti kalau ngelihat wala tak jala ya sohibaya, hai dua temanku, oh gitu loh. La wala tak jala dan jangan buru-buru siapa kamu ala zabhi atas menyembelihku, atau ala zibhi atas menyembelihku, wasaidani awas fil amar itu said saida saidu gitu loh. Dan bantulah siapa kamu berdua ni padaku fil bukai dalam menangis. Udah ayo kamu nangis bareng kifana beki, kamu jangan nyembelihku. Padahal bapaknya Imril Qais kan tadi ngetes nih anak gua, disuruh belajar susah, suruh belajar sihir, bunuh kan gitu kan, ngerti gak maksudnya? Nah, akhirnya kan temennya tadi malah berbalik mendukung bahwasanya anak bapak ini potensi. Ya sama kalian semua ini orang-orang yang potensi. Kalau potensi dirinya dikembangkan, enggak kepengaruh yang enggak kan gitu kan? Ala zikra habibin, atas mengingat kekasih, wa manzilin dan tempat tinggal. Kainaini yang ada keduanya, inda maktoir ramli dalam pusaran pasir-pasir, baina ajaid duhul antara bagian-bagian kandang anjing, fakau mali dan tegasnya juga kandang anjing. Wasahidu dan bermula yang menjadi contoh dalam syair tadi itu fi nabki, dalam fi'il mudhari' nabki, haitsu juzima, sekiranya dibaca jazm apa nabki, li'annahu karena sesungguhnya nabki itu jawabul amri, jawabnya amr, nah itu baru benar gitu loh. Nabki mudhari' dibaca jazm, jawabnya amar, kif kifa, oke okay? Oh gitu loh. Lah coba itu, ini bukan ilmu agama, ilmu alat loh. Bahas syairnya Imril Qais, yang Imril Qais itu bukan muslim, orang jahiliyah, ngerti gak maksudnya? Ya termasuk ada penyair yang lain namanya Al-Mutanabbi, itu juga sama. Makanya rajin kalian mutolaan terus biar jos, begitu loh. Terutama syair-syair itu harus digeluti. Coba kalau gablek duit, dengerin Bin, jangan beli yang macam-macam. Lu beli kitab Al-Itqan fi adabi hamalatil Quran. Lu pernah saya tulis Al-Itqan fi adabi hamalatil Quran, itu karangan Imam As-Suyuti. Oke? Kitabnya agak gede, hampir sama dengan Jalalain, tafsir Jalalain. Lah itu nanti ada syair-syair Arab jahiliyah yang hampir maknanya mendekati Al-Quran. Makanya orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi Muhammad menyampaikan membacakan Al-Quran, Nabi Muhammad kan disebut penyair yang dibantah oleh Allah, wa ma 'allamnahu syi'ara wa ma yambaghilah in huwa illa dzikru wa qur'anum mubin. Ngerti maksudnya? Lo jangan waktunya disia-siakan buat permainan dan lain sebagainya. Kalau kalian sudah paham itu pasti semangat. Nah, ada juga namanya Adibyan, tapi fi ulumil Qur'an, itu yang ngarang Syekh Ali As-Sobuni. Itu ulama baru, ulama mutaakhirin. Kalau Imam As-Suyuti itu kitab tua. Loh gitu, ada dua, Adibyan fi adabi hamalatil Quran
ada atibian fi ulumil Quran. Beda, walaupun sama-sama atibian namanya dan sama-sama bahas Al-Quran, tapi beda. Nah itu beli yang atibian fi adabi hamalatil Quran karya Imam Asyuyuti. Oh, itu keren kalian. Pahami, semangati, pasti kalian akan barokah. Lo gitu. Ya ngapain baca kitab itu? Kan udah belajar nahu. Yang penting nahu lu udah mateng. Kalau perlu nanti Alfiah selesai ini gue baca. Alfiah, makanya sekarang ngapain Alfiah benar Aska? Tuh, perempuan gue sama. Biar enggak ngaji kalian enggak kaleng-kaleng. Bener-bener mateng nahunya. Oke, sedikit lagi. Wa dzalika li'annahu khala 'anil fa. Wa dzalika, dan bermula itu membaca jazm nabeki li'annahu karena sungguhnya nabeki khala itu sepi, terbebas 'anil fa'i dari fa. Kalau jatuh setelah fa dibaca apa kemarin? Pri. Eh? Baca nasob. Akan wal jawab bil fa wal wawi wa au. Ngerti kan? Al atifati. Kan gitu kemarin. Begitu loh. Kalau ada fa-nya nabekia, tapi kalau fa-nya enggak ada nabeki jazm. Itu kudu apal kalian. Wa kusida. Dan dimaksud bi dengan mudhari' tadi apa al jaza'u makna jaza'. Ai in takifa maknanya kifa nabki itu in takifa, jika berhenti siapa kamu berdua, kamu berhenti berdua nih nabki, maka kita nangis. Nah, kitanya kan termasuk Imril Qais sama dua temennya. Nabki, maka nangis siapa kami. Fal buka, maka bermula nangis itu musababun, disebabkan an wukufihim, dari diemnya tadi Imri'il Qais dan dua temennya, maka him. Oke. Okay? Udah tambihun besok. Udah buruan sholat Isya. Takut Ustaz Gombor datang. Mas, sebenarnya masih satu poin lagi, cuman udah ada besok dah. Ya besok ya habis lebaran lah. Eh, besok malam. Eh, kalau enggak malam Minggu besok saya isi dah, enggak apa-apa. Kan malam Minggu libur itu kemarin katanya. Ngaji di sono. Nah, besok malam habis maghrib saya isi, karena saya enggak ngaji di Ataun libur. Saya isi enggak apa-apa. Habis isa kalau perlu saya isi biar ini tuntas nih. Kan dikit lagi. Tambihun itu nyampe halaman 74 itu. Ya. Nah, besok jangan lupa udah pada ngarit. Besok udah datang sapi. Tuh. Lu jadi anu diikutkan. Lu sama Bela lu berdua korban maksudnya. Lah iya. Jadi enggak? Eh, kali jadi. Oke ya, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa alaikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.